dalam rangka peresmian aplikasi target tuntas dan video kampanye anti narkoba, Dit Narkoba Polda Metro Jaya mengundang Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Damajis, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi, para pejabat tinggi Polda Metro Jaya serta jajaran Dit Narkoba Polda Metro Jaya lainnya. Dalam kesempatan itu Kapolda mengucapkan terima kasih dan bangga atas peluncuran aplikasi tersebut. Idam juga berpesan menaruh besar harapan terhadap jajaran Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Karena yang namanya narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu harus dibereskan. Lagi saya bangga atas ide ini. Terima kasih Pak Wondo, terima kasih Pak Niko, terima kasih kepada seluruh senior-senior dan pejabat utama, adik-adik Kapolres, para kasat dan anggota sekalian jajaran narkoba. Saya, Bapak Kapolri, menaruh harapan besar terhadap kalian. Kenapa sampai yang namanya Dir Narkoba itu harus di PSK? Itu karena menaruh harapan besar terhadap pemberantasan narkoba di metro ini. Banyak senior kombes yang sudah lemhanas, sudah sespati, tetapi yang dipilih adalah Pak Wondo karena dia punya talenta dan punya kemampuan untuk itu. Banggalah dan wujudkan dengan karya nyata bahwa Anda. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.